Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan menunjukkan Sobat Kicau Mania ya, ada beberapa tips penting untuk Sobat Kicau Mania. Nah, di sini juga kita akan menginformasikan gantangan di kota kami, di kota Bengkulu, yang sudah menerapkan di latberan itu aturan ketat, aturan pelanggaran-pelanggarannya itu dilihat. Nah, kemudian juga ada di sini aturan yang paling mendasar, paling kita sukai di sini adalah no teriak. Jadi kita bisa melihat burung kerja, ya, kinerja burung kita bisa melihat dengan jelas. Nah, bukan hanya juri yang bisa mendengarkan materi-materi lagu yang dibawakan ketika lomba, kita pun bisa mendengar karena kita bisa masuk, tetapi tetap konsisten, jangan ada yang teriak. Nah, itu aturan sangat penting. Nah, ini mulai dijalankan di kota Bengkulu. Nah, mudah-mudahan di latberan lain bisa diikuti. Nah, terkhusus untuk gantangan Muara Kicau Community yang beralamatkan di Bentiring. Jadi kalau warga kota Bengkulu tentu tahu alamat di kota Bengkulu. Nah, untuk lokasi gantangan ini Sobat Kicau Mania sangat strategis ya, tempatnya luas ya, tempat parkirannya nyaman, ini yang dicari para Kicau Mania. Nah, jadi kalau parkirannya luas kita pun aman memarkirkan kendaraan, kemudian kita bisa sambil piknik di sini Sobat Kicau Mania. Dan yang terpenting tempatnya di sini ya sangat sejuk karena banyak pepohonan. Nah, di sini bisa santai. Nah, burung pun tidak kepanasan Sobat Kicau Mania. Andai kata perlombaan itu dimulai di jam 13.00 atau jam 14.00, artinya jam 2 siang, itu tidak terlalu panas. Apalagi teman-teman kita yang baru datang ya dari luar kota, itu tentu saja perjalanannya jauh, kemudian burung juga terasa capek. Ketika sampai ke lokasi ini burungnya bisa istirahat karena di sini tempatnya benar-benar sejuk karena banyak pepohonan, dan tidak perlu kita berdesak-desakan untuk masuk ke lokasi ini karena cukup luas, parkirannya luas. Nah, untuk sesi yang pertama ini Sobat Kicau Mania ya, murai batu kita, murai MBATM itu namanya, sudah kita berikan nama, itu mendapatkan juara 1 di tiket 50.000. ini latberan biasa. Nah, sudah diterapkan 12G dan 16G, no teriak. Jadi peraturan di sini sangat ketat. Nah, untuk RJN sendiri ya, Raja Wali Garuda Nusantara, ini menerapkan sistem seperti ini sudah dua minggu berjalan, tetapi ada beberapa gantangan yang belum menerapkan di kota Bengkulu. Mudah-mudahan bisa diikuti sebagai contoh dari Muara Kicau Community. Nah, yang diharapkan para pemain murai batu ini, terkhusus ya pemain murai batu, itu mereka bisa mendengarkan materi lagu yang dibawakan burungnya sendiri. Jadi kita boleh masuk ke dalam lokasi saat perlombaan, tetapi duduk yang manis, duduk yang rapi, bisa sambil merokok, bisa sambil ngopi, dan sambil kita melihat kerja burung kita sendiri. Nah, materi-materi lagu kita bisa dengarkan, baik materi dari pihak lawan maupun burung kita sendiri. Jadi kita bisa menilai sebagai seorang pemain, kita bisa menilai seolah-olah kita ini juri. Oh, materi burung kita ada yang kurang, ternyata lawannya bagus. Jadi kita bisa menerima dengan ikhlas. Nah, jadi kita tidak perlu lagi yang namanya itu teriak-teriak untuk di lokasi gantangan, karena kalau kita teriak itu sama saja mengganggu ya, untuk penilaian penjurian itu sangat mengganggu. Jadi juri itu juga bekerja di lapangan, itu dia melihat kinerja burung ini sesuai dengan materi yang dibawakan, irama lagu, kemudian gaya mainnya, semuanya dinilai. Nah, apabila semua peserta ini teriak-teriak, maka lagu yang dibawakan oleh si burung ini kita tidak bisa mendengarnya lagi, otomatis kita pun tidak bisa menilai baik burung kita maupun burung lawan. Dan kami sangat setuju ya, aturan seperti ini sudah dijalankan sejak 2 minggu yang lalu. Yang sudah menjalankan ini adalah Muara Kicau Community, kemudian tim saudara dari Muara Kicau Community ini juga ada di Kampung Bali Kota Bengkulu. Nah, itu dekat kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu,
Nah, di sana juga penilaiannya ketat, RJN. Nah, jadi di sana juga Bali Community namanya, sudah menerapkan di Latberan. Nah, kalau sudah diterapkan di Latberan, maka kalau untuk acara Latpres, event yang lebih besar lagi daripada Latberan, atau Mega Latber, Latpres, nah itu sudah dijalankan juga, Sobat Kicau Mania. Nah, itu membuat kita merasa senang, karena kita puas melihat kinerja burung kita, dan kinerja burung dari pihak lawan. Jadi tidak ada yang bisa protes di sini, Sobat Kicau Mania. Kita bisa menilai sendiri seolah-olah kita sebagai seorang juri. Nah, kita harus menerima dengan lapang dada apabila burung kita ada yang kurang kerjanya di lapangan, dan juga materi lagunya apabila kurang, kita bisa sadar diri sendiri. Nah, untuk diri kami pribadi, Sobat Kicau Mania, kami sangat mendukung dan sangat setuju dengan program yang sudah dijalankan untuk Latberan seperti ini. Nah, sistem notria ini kita bisa melihat kinerja burung kita sendiri. Nah, di kualitas kita bisa menilai, sehingga juri pun bisa menilai, nyaman untuk memberikan penilaian, karena tidak ada yang teriak dan tidak mengganggu kerja juri di lapangan. Jadi juri ini kita biarkan saja, kita percayakan kepada juri, transparan, jadi kita juga bisa melihat burung mana yang bagus. Oleh karena itu, kalau kita no teriak, maka kita puas, Sobat Kicau Man, di lapangan kita puas. Jadi kita santai saja menikmati kicauan burung. Nah, seperti yang kami katakan di awal tadi, Sobat Kicau Mania, kami juga akan memberikan tips, ya, tips penting bagi Sobat Kicau Mania, untuk para peternak Sobat Kicau Mania. Jika kalian ingin membuat nama baik di peternakan, maka kita harus memperlombakan burung kita sendiri. Selain daripada pemain atau pelanggan yang sudah membeli burung kita, jadi mereka juga melombakan burung. Nah, kita sebagai seorang penangkar juga ikut berpartisipasi, meramaikan, melombakan burung kita sendiri, hasil tangkaran kita sendiri. Nah, itu jauh lebih bagus. Nah, kemudian di hari yang sama, ya, di tanggal yang sama, ada beberapa event. Salah satunya event Bupati Cup di Kabupaten Seluma. Nah, alhamdulillah di sini anakan murai batu kita, ring kita sendiri, ring Panbit Pam, itu mendapatkan nominasi 9. Sangat disyukuri karena pul gantangan. Dan acara ini diselenggarakan oleh tim BNR. Jadi penjurian oleh juri BNR. Nah, di sini sangat senang kita Sobat Kicau Mania, karena ada laporan pelanggan kita, anakan murai batu kita bisa bersaing di event lomba burung berkicau. Dan ini event akbar, event besar yang diselenggarakan oleh tim BNR. Nah, ini sekaligus juga menambah koleksian, ya, laporan dari pelanggan-pelanggan kami, ya, bahwa anakan murai batu kami juga bisa bersaing di event-event besar dan sudah ada nama di peternakan kami ini. Jadi anakan murai batu ini untuk yang terprestasi kita bandrol dari harga 1.800, 2 juta sampai 2.500. Nah, itu untuk yang hasil panen loloh indukan seperti di hadapan kalian ini. Nah, untuk hasil panen loloh tangan, artinya suap tangan, nah itu di harga 1.800 sampai 1.800. Nah, itulah daftar-daftar harganya. Nah, kebanyakan para pembeli kami menyukai loloh indukan, karena loloh indukan ini penampilannya berbeda dan fighternya lebih fighter lagi. Nah, itulah tips dari kami, Sobat Kicau Mania, buat para penangkar pemula, para peternak pemula. Jika kalian ingin dapat nama peternakan kalian, juga pelanggan yang banyak, inden yang banyak, pesanan yang banyak, maka kalian harus memilih indukan yang berkualitas dari terah prestasi. Dan juga kalian harus memperlombakan burung kalian, selain pelanggan kalian yang ikut melombakan. Jadi kita sebagai penangkar ikut lomba, pelanggan kita ikut lomba, kita mengejar, mencari nama, agar peternakan kita lebih terkenal lagi di mata pelanggan kita. Oke, Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.